Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihat, wa tawasaw bilhaq, wa tawasaw bisabr. Sadaqallahul azim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdaluhu lisanun dhakirun, wa qalbun syakirun, wa zawjatun mu'minatun tu'inuhu ala imanihi. Aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pertama kali kita sama-sama syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah, dengan kasih belah Allah. Allah Subhanahu wa taala bagi kesihatan pada kita lagi. Lanjut ke umur lagi kita boleh berhamba diri kepada Allah. Masih lagi kita boleh ibadat kepada Allah. Dan dah siapa kita lagi tahun ni? Mana kita panggil sambut tahun baru dalam Islam. Beberapa hari lagi. Hari ini terima kasih juga kepada PO kita dan Achan, kru semua yang buat majlis dan untuk kita semua, kaum ibu dan adik-adik pelajar kita. Kaitan juga dengan Ma'al Hijrah. Tapi gapo saja baik, apa saja pun tak apalah. Maksud saya ni, mana mari jumpa dengan saudara, ibu-ibu, bapa-bapa dan acan di sini, adik-adik. Ni maksud mana tujuan buat apa ni, hubungi silaturahmi. Ziarah muzairahi. Ini pun satu perintah Allah dan juga dengan cara Nabi ni, buat muzairahi, buat hubungi. Sebab kita ni tak lukat hubungan kita ni besar dengan sebab satu kelima. Allah Subhanahu taala sebut dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu, sulah, hubunglah, baiklah di antara satu sama lain. Fa aslihu baina akhawaykum, antara adik-adik kamu. Penting perkara ini. Dan sebab tu terima kasih lah pada acan PO kita yang buat majlis setiap tahun. Duk tanya ni, mana acan dah bagi tahu setiap tahun ni perlu pada kita. Walaupun sini sekolah kita, kita panggil sekolah pratum, sekolah budak-budak kan. Dan kita orang tua tak ada hubungnya ke apa. Budak dengan pelajar acan ya tempat kita ni. Tapi sebenarnya untuk nak hasil budak-budak ni, matlamat dia hasilkan maksud yang kita hajar hantar ke sekolah belajar, kita nak ke apa? Adalah target kita lah, paumai tujuan kita. Nak pergi belajar, nak pergi mengaji, nak pergi keti, nak pergi panah, nak pergi, target kita setengah tu nak pergi jadi tu, jadi ni tu, niat ibu apa tak sama. Tapi saya nak kecek kesimpulan eh, nak hasilkan pulap, nak ubik natijah, nak hasilkan anak-anak kita ataupun acan ni, maksud dia nak hasil pelajar ni nak ubik pulap natijah hok ngajar buka sekolah rambut susun ni, nak ubik budak tu kelima san-san prasok kuam samrit, nak ubik dapat kejayaan eh. Deh, dengar perhati baik-baik bagi kita semua, nak hasil maksud rasuk kuam samrit atau dapat kejayaan, kita kena
pakat tiga gulungnya ni, kita kena fikir sama kerja sama tiga gulungnya. Okay. Pertama, acan. Cerak dah di sekolah, kita serah pada acan. Yang kedua, budak. Kena usaha juga adik-adik ni. Mari duduk di sekolah, ada gapo. Lepas tu yang ketiga ni, hak acan panggil buat pripun ni setahun sekali dah hari ni. Alhamdulillah, sangat ramah mari tak sekolah ni. Sekolah kita ni ramah dah. Ni tarah ni orang tua nak mana ambil bahagi ye. Hai kuam rum mekap tang rung rian. Hak ni samkan. Saya pengalami kecek dengan pengalami ni. Pengalami buka sekolah kecil-kecil, buka pondok kecil-kecil. Pamai ke apa? Tujuwe ke apa? Nak pan budak. Nak fikir masyarakat. Nak usah supaya budak-budak ni besar dalam keadaan kualiti. Kenapa? Kecik asal kapung atau itu pakar lah masyarakat. We dapat kebaikan, we hasil kejayaan. Prasuk kuam samrit. Ha, tu kelima siya. Prasuk kuam samrit. Tang dan, luk ni leka luk na. Di segi ke dunia bertadbir kita hidup dunia dan nak we selamat selepas pada mati sebab kita orang beriman tak boleh tinggal bak ni ne. Walaupun kita ada ngaji pratom ngaji sama lagi ni. Batu nak hasil ni ni kita kena tupai, kena pakak, kena bersungguh belaka. Tiga gulungnya ni. Satu acan apa tutup guru. Saya seorang masuk dalam ni mengajar budak-budak. Yang kedua budak. Budak ni ya tak nombor tiga boleh sebab budak kecil ni dia fikiran dia tak penuh lagi. Akal fikiran ni tak waras, kadang mari dengan paksa, kadang dia macam-macam. Tok yang tiga tapi dia juga perlu kena kerjasama. Hak saya nak kecek hari ni dua gulung guru dengan ibu bapa. Hak ni samkan. Guru tak apalah ya paham. Sebab buka sebab mari duk tamneng sini duk bertugas untuk nak title, untuk nak bagi pemberian ilmu, kebolehan, pengalaman, prasopakan kepada budak supaya hasil budak jadi baik. Tapi hak masalah hari ni sebab tu, sebab setahun kali dia panggil ataupun bangkrang ada kecekam ke apa panggil ibu bapa. Nak wayak hak ni. Saya setiap tahun juga bokeh setahun dua kali. Hari panggil, hari lepas cuti kelik budak. Orang tua samkan. Jangan buat tak penting lah. Pupuk krong ni samkan yang mah. Sebenarnya tak ngaji, kita tak ngaji, kita tak ada gapo. Acan tak ada. Tak ada kena gapo kan kita acan serah ke acan dah. Tapi anak nak hasil tu pek pelap natijah mari tu 50% ibu apa. Kena ambil padu, kena balance dengan sekolah. Apa dah ni? Kena ambil pahir. Kena kerja sama. Bukan kata lepas pagi hantar kelik tak tanya khabar. Tak. Sebab budak-budak kecil ni saya pun ada anak ngaji anuban, ngaji peratum. Sekolah ni ada kanban. Hak setang rung dia buat kanban nak ikut budak. Ha, kelapai dek-dek. Anuban, poneng kosong. Dia kelapai tam kanban lah. Kanban sekian-sekian ni buat wihak ni. Kanban untuk siapa? Masa saya ngaji dulu, saya payah kata untuk saya. Kanban, hok kru, serabuk kita. Tapi bukan hok anak kita sore lah. Pahamai ni baru nampak hari ni. Apabila jadi guru sendiri, jadi ustaz, jaga budak. Kita buat kanban, kita buat gapa-gapa budak ni. Kanban ni, kerja rumah ni adalah hok ibu bapa kena ambil padu. Apa tak? Kena tam, kena tanya, kena padu, kena tengok. Mungkin kata anak kita ngaji gapo, serah pada acan. Acan dia buat gapo, acan dia belah gapo. Tak apalah serah dia. Kita tak padu. Pagi, pakai mandi dia, widwik dia, hantar pergi sekolah. Kelip, cap baju, cuci baju, sipai, makan nasi dia. Tak ada tengok pun kanrian. Tak padu kanban dia. Bukan. Tuk rongrian mi kanban. Walaupun sekolah pondok. Amale, hok guru bagi pada anak murid. Sekolah pratum ada kanban, sekolah matium ada kanban. Apa kanban? Nak tarik perhatian ibu bapa pada tarah mana ke anak? Hai kuam samkan. Hai kuam soncai, ambil pada, ambil peduli, menghargai atas anak-anak kita. Tanya gedak hari ni acan wigapo, kru wigapo.
Baru budak tu duduk lain rabuk. Dia panggil duduk lain susun ni. Sekolah ada rabiat. Kalau di rumah tak ada rabiat, budak ni tak hasil natijah. Masa banyak duduk di rumah dengan duduk sekolah. Pak Mungca kita katakanlah. Ketiga petai. Ketiga setengah. Tapi dengan kita. Kupak petai. Siapa cegah? Tu masa kita. Kalau kita tak didik, tak peduli, sebab tu deh, kita kena ambil harga ini, nak wayak harga dan paumai, maksud yang mana acan kita buat setahun sekali, ataupun tuk-tuk kicakam, tanggung rian pondok, gapo hok panggil ibu bapa, jangan wak main-main. Saya hasil pelajar saya ni, natijah hok tubik pon lah, budak-budak hok cepat ngaji, budak-budak jadi kunapap, comel belakang. Tubik. Tapi hak derah ngaji, hak sifat dan akhlak dia, perbuatan dia berlaku di sekolah, lebih hak ibu bapa ambil pandu berlaku. Setiap program hak sekolah panggil ibu bapa, hai kau samkan. Dulu sokmo, yo ustaz, ada gapo? Masalah gapo? Tanya khabar. Budak ni ada kenapa? Budak ni ada perubahan. Budak ni cepat tukangan, tukang rian dia. Ni pasuk pekan saya kecek deh. Lepas tu nak banding pengalaman, nak banding dengan cara agama juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hajar juga macam ni. Bukan mula-mula sekali dia kena tupai kita. Acan hok mula-mula anak kita ni, kita dah ibu bapa. Sekolah hok mula-mula bukan pratum, bukan anuban, bukan konken. Kita dah. Rumah kita itulah sebagai sekolah, sebagai madrasah, sebagai homeschool. Deh, semalam pun saya goyak cerita ni tempat ceramah. Malam lagi ceramah di Tabah, di apa ni, Telie. Telitah nampak budak ramah, orang tua pupuk keraman, orang tua tina ramah, goyak kisah ni. Sebab hari ni masyarakat kita perlu pada ni. Maha ni budak-budak. Ya wacun. Budak-budak kecil-kecil ni. Dalam dunia ni, sekarang lah ni celia manusia 8,000 pet panlan, lebih kurang eh. Saya tengok dari buku hok dulu, cet pan cut neng, cet pan lan, hok tu hok ramai mana dah kitab. Tapi lo ni duduk dengan anak kan mengang duduk kecek dan peraman pet pan lan. Dunia akhir zaman ni ramai orang Tino lebih pada orang Jatel 50 kali kan tu. Ada hadis riwayat, orang Jatel sore, orang Tino 50 orang. Tapi hok ramai daripada orang Tino lagi siapa dia? Budak-budak. Dek-dek ni, hok ni penting ni. Yamong kam. Rungrian pertum ya mongkam rungrian dek-dek konkin sebab nak pan budak-budak ni. Alhamdulillah lah hari ni saya boleh tengok gambar ibu-ibu ramah samkan dengan budak sikit sangat ya persen ni. Memelah kita kena tupik acan kerubah acan hok ni cacin. Tapi hok yang kedua dah ni kita jangan harap pula lah kita serah ni yang kedua. Pertama kali kamu semua ibu-ibu budak nak hasil dia hari ni terserah pada kita semua. Guru, ustaz, kholah, ponok, bapa hok ni hok nama dua. Sebab di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tarbiyah budak-budak daripada rumah lagi. Lepas tu kisah masyhur. Saya goyak semua kalau di sekolah, di pondok, di pripun ibu bapa, kisah di zaman dulu masyhur seorang ulama yang terkenal dalam dunia. Hadrat Abdul Qadir Jailani rahmatullah alaih. Seorang guru ulama. Walaupun dia ni tak ada di segi mazhab pecah seperti mana Imam Syafi'i, Hambali, Maliki ni, Hanafi tidak. Tapi dia masyhur juga di segi fiqh dan tasawuf. Tapi seorang budak Abdul Qadir Jailani ni Allah Taala wipisik ke dia ni jadi asbab kebaikan, jadi guru lagi umur 14 tahun. Ni anak kita lah ni berapa 5 ni 7 8 katakanlah 14 tahun sangat singkat masa. Duk le masa lah ni 14 tahun nak deng ngaji bila kita praktum 7 tahun. Pas nak pergi ngaji pondok lagi gapo lagi nak jadi guru nak jadi alim nak hai pen prayot kap sangkom pen pai dai. Uli hadir umur 14 dengar baik-baik. Dengar ibu-ibu semua. Ni mutiara duk le milik kita ni.
Permata ni saya guna kelimah sia semua untuk budak-budak dek-dek naiwan ni ke punam naiwan na. Budak di hari ni nampak kita dia nak buat macam mana duduk tabiat buah galak, tapi nak ingatlah dia ni lah akan jadi pemerintah dan punam pemimpin di masa depan. Tapi serah pada ibu bapa masing-masing. Abdul Qadir Jailani rahmatullah alaih jadi guru umur 14 tahun. Anak murid dia bukan orang biasa lah. Penyambung besar masa tu, penyambung. Penyambung ni dia panggil sambung dengan curi ni beza langit bumi. Curi orang hak mana rumah orang tua tinggal, orang tak ada je curi. Curi lek belakang, senyap-senyap. Kalau guna kelimah sia kata cun kereca. Buat menakut, jahat. Karuk sudah menakut pula. Tapi penyambung ni nak lain. Jahat lagi, hati hitam lagi. Kerah hati lagi. Tak heran kau orang lagi. Ni penyambung sebab sambung ni masalah depe. Orang tina pun dia tak ada sifat kesian belah. Budak dia bunuh, orang tua dia bunuh. Yang nak bare tu orang penyambung. Lama sekarang ni kurang mana? Kalau lama dulu ada, lama dulu. Yuk songsi kau-kau. Kok kampung ada kan naik rumah orang sambung anak dara orang buat lari depe pok dia selalu dah. Naik rumah orang pakai bedi. Zaman dulu, zaman dulu. Ni zaman Yon Yuk kepada zaman Abdul Qadir Jailani rahmatullahi alaih. Seorang ibu perut anak jalan baik. Ni saya ayat tu homeschool. Rumah mereka adalah madrasah dan sekolah dan segala-gala kebaikan duduk situ. Ibu ni lah sebagai acan, sebagai ustaz, sebagai ustazah. Hajar cukul kak? Hajar apa? Hajar sekadar boleh. Ha? Kita jadi acang apa? Kita tak ngaji. Dengar. Abdul Qadir, ibu dia hajar apa? Ibu-ibu. Kita semua ustazah ni. Kita semua acang ni. Kita semua kru ni. Ya ku boleh, hai Allah bagi tak sama. Eh, katakanlah habis dia hajar. Mana dia berasa kata aku nak hajar tak boleh lah. Anak aku ni. Ha, tu habis lah ku boleh. Tu serah pada acang. Lepas pada proses dah baru serah pergi kepada acan. Tengok ya serah Abdul Qadir Jailani untuk belajar. Masa tu tempat gedung ilmu di Baghdad. Learning pun. Panggil bahasa Syiah Baghdad. Baghdad ni tempat ulama-ulama. Ibu Abdul Qadir Jailani ambil anak dia ni nak kita pondok masa tu. Retina seorang diri nak buat acan. Tanya khabar siapa dia kata nak pergi di Baghdad nak menego. Masa tu kong karawan orang menego. Dia pergi mari, pergi mari. Rakyat kata kirim anak ambas sore mengaji. Boleh, boleh. Sibir dia bawa ambil anak dia dengan bekal gapa untuk mengaji kirim kot orang menego. Tengah-tengah duduk jalan mungkin kita dengar semua. Tapi nak ibu bapa fikir deh. Hari ni tanya sangat reno keru anak kita gini. Kadang-kadang soalan duduk tanya saya eh. Malana nak hantar anak mana molek? Anak nak habis peratur pondok mana hok molek-molek? Jangan tanya pondok mana molek lah. Pondok sekolah peratur matium tak ada hok tak molek sebab buka untuk tempat bagi pemberi benda molek. Tak ada tempat tak molek. Tak molek mari mana? Mari di kuang perik hok budak-budak tu. Bukan sekolah buka untuk tak molek. Rumrian kelupai, tak molek sini. Tak ada lah dunia ni, buka sekolah untuk tak molek. Molek berlaku. Tak kena tanya, kata sekolah mana molek, pondok mana molek. Lepas tu duduk berlaku, tak molek. Tak molek, korang perut-perut kau budak. Sebab apa? Dengar cerita ni. Kita nak harap guru, harap ke ustaz, harap ke bapa. Kita buat apa, kata ibu-ibu. Ibu, hatta Abdul Qadir jalan ni, pergi. Okey menego, okey pokha nak gi di Baghdad. Siapa tengah jalan? Cun plon. Cun selak dalam masa dulu, dalam laut podo, pada pasir kok mano. Puak ni tak ada sifat kesian belah. Puak ni hati hitam, puak ni hati kerah. Okey tua bunuh, okey tino bunuh. Budak kalau katkeun bunuh. Apabila sekat karawan ni tanya duit, bagai makan ni. Apa habis? Okey menego ada gapo bukan nak rob. Kenali takut serah. Yo yo ambil-ambil. Akhir sekali ada penyambung. Sore Luknong dia tu mari jumpa dengan Abdul Qadir Jailani. Budak kecil umur 14 tahun. Tak tahulah duduk depan saya ni anak siapa umur 14 sini tak ada. Budak kecil je.
Tak balik lagi. Orang penyamu ni mari kata, "Dek, ada gapo atik di tubuh? Ada gapo? Ada apa?" Budak ni kata, "Ada duit." "Duk mana? Barang tak ada." "Duk dalam ni. Ma dia wak baju tapung sepengat Pak Roy, Pak ada tapung besar. Lepas tu masuk duit dinar dalam ni. Riwayat kata 90 dinar. Bukan sikit lah duit dinar ni. Penyamu tadi koyak baju dia tepat tapung. Subhanallah, tubik duit yang banyak. Tak skor kata budak besar ni ada duit banyak. Nak pergi ngaji, masa dulu ngaji selagi tak alim tak kelih. Kita ni hantar mari, hantar pergi mari, pergi mari. Masa anak malah pun tak sagi pun apa. Ada kadanya ngepek, oh keru pun aja tak mana. Lele tak keru, tak ajar, tak sekolah pun nak ni tak jadi. Dengar cerita ni. Nak royak we kita mikir. Budak, orang penyamu, hak hati cemar saya royak tu. Hak hati teh tu. Hak jahat tu. Tengok Abdul Qadir buka duit tu, subhanallah. Adik apa? Adik royak betul ni. Kenapa adik kecek benar? Kalau adik tak royak, abis tak tahu ni. Adik tak tahu. Tapung. Kad meteng eh. Kenapa adik royak? Cuba royak apa adik kecek betul? Abdul Qadir kata apa? Ni madrasah pertama. Ni ustazah pertama ibu-ibu. Hak kita lah. Hak kita mungkam. Hak kita tak madu. Hak kita buat main-main. Abdul Qadir kata apa? Ben, maaf saya jangan kecek nawak. Ma tak wik kecek nawak. Duit kalau tak royak pun tak apa, tak ada. Tapi fang cai, fang cicai, fang semong, kuam kit, pehemme dan hati dia ni. Seorang budak umur 14 tahun kata, maaf saya jangan kecek bohong. Kalau mati, tukang nyawa pun jangan kecek nawak. Dengan kebenaran melalui tarbiah seorang ibu, kecek pe melalui lidah, ibu tak tahu. No, kelantang, kena samung. Tapi dengan ikhlas pengorbanan ibu dia yang betul, Allah nak ajar keluarga ni. Allah nak jadi contoh asbab hidayah. Masuklah telinga pencuri penyamung tadi, lembut hati. Jadi, hai, budak san ni. Cua fang poh meh. Kita tua dah duk nyamung, duk curi lagi. Budak san ni takut ke tu, hai. Kita duk nyamung lagi, hai. Mengalir air mata dia. Allah nak buat kisah ni. Allah nak buat asbab hidayah pada budak ni. Melalui rumah yang terbiah kebaikan. Ibu yang fikir nak beki anak menjadi kebaikan. Abdul Qadir ngaji bila? Tak ada ngaji. Tak sampai pondok lagi. Tapi mari daripada rumah yang ada agama. Rumah yang ibu sebagai ustazah. Penyamu panggil ketua. Huana. Huana penyamu mari. Mari, mari. Dengar budak pelik. Budak pelik ke apa? Tanya dia. Abdul Qadir royak-royak kau ketua. Warna cun. Abdul Qadir kata, "Ma besar. Tak sibuk kecek nawak. Ni duit yang ma sipir. Saya nak pergi ngaji. Hai." 14 orang penyamu menangis belakang. Allah gerak hati. Sikit Allah nak bagi hidayah ni. Tak nanti duk bayar, duk ceramah jadi maulana, mufti. Seorang budak kecek lemah-lembuk. Ya. Seorang budak kecil kecek kebenaran. Ya. Tok guru saya dengan di Pakistan. Gi di France. Royak kisah budak bawa orang Yahudi masuk Islam. Seorang budak. Budak ni anak orang Islam, ngaji sekolah Kristian. Dia France ni banyak Kristian. Tapi orang Islam. Kru semua tanya budak-budak nak atuk nak Peter apa tanya. "Oh dek-dek. Token yak benarai." Saya pun biasa kru tanya, "Nak ingat fang cai, fang semua?" Masa duk ngaji puasa, 42, kru tanya nak adik apa? Saya tukar tu nak adik selalu. Jak pintam ruan. Tapi tu yang tak bagi, ngaji saman tak lepas. Budak-budak raya, japin mo, japin engineer, japin wisawakon, japin payaban, japin kru, japin profesor. Japin... Kenapa? Nak dontri, apa? Puak Kristian. Tapi anak orang Islam sekarang ni, nak royak kata tengok kesel ni. Allah Ta'ala guna budak boleh. Tapi melalui ibu bapa, melalui seorang ibu tu. Budak ni kata apa? Nak jadi sahabat. Nak jadi sahabat. Orang Kristian, orang Yahudi. Nama tak erti sahabat ke apa? Kerai ke sahabat?
Siapa dia? Budak ni kata, orang comel, orang molek, orang ada sifat mehin ketua, orang yang siasalak, yom lembab, perahai pinong dia suk sebay, orang yang titam tuk sing tuk yang, doi kuam beri suk cai, orang yang tirakkan, orang yang dalam sangkum yom rap perawa, ibu bapak dia duk hajar, duk kecek, duk baca, duk musakarah, duk kecek umuh dia tu, fang cai kata, ni lah super, superhero kong lo. Kalau Allah puji lekra'i radiyallahu anhum. Fangcai dia yak bin sahabah. Tapi tak pahaya nak atibai tak boleh budak. Tapi kuap cam dia ni kata ni ke kondi. Ni ke wiraburut. Ni ke tuaya tidi kong lo. Radiyallahu anhum. Tapi acam main kau cai. Siapa sahabat? Rasa nak pahaya adik rumah duk mana? Koyak tu tiyu ke apa? Lepas tu acam Kristian sore ni. Turut budak ni pergi rumah. Pasal kid orang lain profesor buat apa nak jadi tapi hok ni tepin wira burut sahabah apabila turut siapa di rumah orang Islam mak dia pun sambut dengan baik acan mari sambut dengan baik aku nak tahu anakmu ni pelak orang lain nak jadi nunggu suap kau doktor nak jadi gitu tapi anak kamu nak jadi sahabah cry ke sahabah kau bawa wira burut menuti sombong tisut. Mak dia hurai dah cerita royak sebab orang tua yang lain dengan hurai ye mak dia kepada acang tadi orang Kristian tadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah aku terima agamamu ni cara Islam ni cara kamu hajar anak ni lah sifat yang sebenar keyakinan akhlak kehidupan mak dia tahu mana ni mak dia tak ada nak ngajar kali tapi mak belah anak molek fangcai anak dengan cara yang baik kesel sampai acan hok bukan Islam tau. Abdul Qadir Jalani royak kata mak besar kecek nawak tak leh tak baik. Nabi biasa royak ke sahabat. Sahabat tanya ya Rasulullah orang berimej zina pedai boleh ya tidak? Dia kata pedai. Orang berimej curi ada tak? Ada. Orang berimej mabuk khayal ada ke tak? Ada. Ya Rasulullah orang berimej kecek nawak ada tak? Put kohok jadi pembohong. Nabi kata lah tak boleh jadi. Ni orang berimej, seorang ibu yang berimej hajak anak, maha ni kelimah ni, maha ni akhlak ni, maha ni kecep. Hok ni hok tambah hai kita serah pada acan. Ibu-ibu, anak kita hajak ke apa? Apabila Abdul Qadir kata, hari ma besar tak boleh kecek nawak walaupun tukang nyamu. 14 orang lembut hati menangis, adik nak pergi mana? Nak pergi ngaji. Abang nak pergi ngaji ratik sekali adik boleh? Boleh. 14 orang hatta barang klik tobat dengan Allah Subhanahu taala turut Abdul Qadir Jailani saya duk mengaji dengan Syekhul Hadis di Pakistan tok guru saya kata 14 orang ni jadi ulama saya tak ingat nama gapo katik tok guru besar mari daripada pencuri pengganah hati hitam karuk jahat tapi dengan petang, pecai budak yang benar. Budak kecil 14 tahun melalui terbiah seorang ibu yang yakin dengan hajar dia, yang suasana dalam rumah yang baik boleh ubah pencuri penyamun 14 orang jadi ulama yang masyhur dalam dunia. Abdul Qadir memang anak dia tu. Tapi anak murid Abdul Qadir penyamu yang turun anak pergi mengaji di Baghdad semua jadi ulama melalui siapa? Anak yang baik terbiah dengan ibu. Tak ada duduk pondok lagi, tak ada masuk universiti lagi, tak ada ngaji ke apa lagi, tapi mereka ngaji dengan ibu dia, akhlak dan sifat dia. Sebab tu saya nak kecek hari ni ibu-ibu, anak kita madrasah pertama rumah kita masing-masing dan ustazah acan pertama ibu apa? Lebih lagi orang tino. Nabi Allah Ta'ala buat orang jatuh, tak ada Nabi Tino. Tapi semua Nabi Allah terbiah dengan orang Tino berlaku. Ulama dari dunia empat mazhab masyhur, tak ada orang Tino, orang jatuh berlaku. Tapi kisah dia tengok Abdul Qadir Jalani, mari mana tumbuh dengan sebab ibu yang beragama. Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, Imam Abu Hanifah, semua besar terbiah daripada ibu berlaku. Ni kunkan eh. Ni lah acan kita setahun sekali nak panggil mari. Hai kuam samkan. Ambil padulah. Bermolek nak kecek sambut teh lagi dengan tahun hijrah ni. Hijrah nak gapo? Hijrah nak dapat perubahan.
Nabi tak ada hijrah nak pada kebun tamar di Madinah, nak pada pangkat, nak pada sanjungnya dak. Nabi nak kepada perubahan. Hijrah Nabi nak tukarkan masyarakat. Hak jahiliyah menjadi radiyah, Nabi tu heredo. Pau mai mardotillah. Hari ini juga deh, acang kita dak belok anak kita, nak we dapat kejayaan. Tanglup ni lah ke lukna. Kita juga pau mai kita jangan lupa nah. Anak kita nak jadi gapo masa depan. Target kita deh. Kita maksud jom berpisah dengan anak. Anak kecil. Saya nak serah kau orang-orang puas hati nah. Hari ni praktum kita hantar balik gigelik lagi. Masa depan ngaji mahalai, witialai, ngaji pondok, becek bule-bule, ngaji tak praktik, becek tahun-tahun. Kuam kit, kuam rusuk hak ibu bapa tahu mana. Tu pengerben ni, berpisah itulah Allah Taala kene, Allah Taala kene dengan sahabat. Tapi kita jangan becek kita ni sio-sio. Sebab tu saya ada tiga tabekah ni kena fikir sama. Tiga gulungnya. Anak juga kena kacau ngaji. Acang juga kena taitot with kuasa dengan tanggungjawab. Dan ibu bapa juga kena with tanggungjawab. Gapo kita ambil padu ratik, tanya khabar ratik di sekolah. Dek gapo hak sekolah nok kicakam gapo hak sekolah panggil kicakam gapo hak sekolah acan bagi pada budak anak kita, kita tanya khabar, kita ambil padu. Nampak anak kita tak berubah, nampak anak kita ada pertikan pelik-pelik, kita kena cium-cium dengan acan, dengan kru. Wak kena wak hubungi, tak leh wak lo ala kebala tak apalah acan duk belok lah bukan cara. Nabi hajar keluarga-keluarga ni, kasih saya dengan anak, belah anak, cara pada anak, walaupun cucu, walaupun budak kecil, tak lak lah, tak lak. Hak besar sekali, hak kelas sekolah kita, saya kecil bak sekolah saat ni di rumah, hajar ke apa? Hajar kasih saya. Kasih saya ni kena wui masa ke dia. Pagi sampai gelap kita wui masa dengan kru, acan, acan duk wui masa dengan anak, hai wela dengan anak kita. Tapi kita wui masa bila? Pagi sampai gelap duduk dengan acan. Kelip petai kita lepas. Becek. Mana tak lukot kita dengan anak? Mana masa anak kita nak kasih, nak tunjuk cinta pada ibu? Lebih lagi dunia maju sekarang lah ni. Deh, kita pakai kau ni. Allah Ta'ala bagi kepada umat akhir zaman. Boleh guna faedah banyak kara untuk dunia dan akhirat pun ada. Hadis pun ada. Riwayat gapo nak cari gapo dalam ada berlaku. Tapi hari ni kita guna tak kena tepat. Guna tak kena tepat. Banyak mana budak-budak rusak dengan perkara ini. Banyak mana isteri suami berpisah dengan benda ni. Banyak mana anak dengan ibu bapa tak kasih sayang dengan benda ni. Sebab apa saya nak royak? Wui masa dengan anak. Pagi sampai gelap dengan acan. Anak kelik nak jumpa, kadang-kadang mak tak padu. Hak pesen baru ni teruk benar. Jok daripada haluh lagi tak belah dah anak. Suasana tempat kita alhamdulillah. Tempat hak maju-maju lagi. Kadang sibuk. Tak usah kata dengan anak. Isteri suami paling belakang dah hari ni. Semua hadap ke ni. Benda baik banyak. Tapi kalau guna tak kena cara, anak kita rusak. Hari ni ibu bapa perut anak dengan terosak. Lepas masuk. My game. Keru dah cara gapo dia tak cara dah. Keru hajar dah anak dia. Kelik mari. Ganggu kerja. Anak lepas game. Bahkan kanban yang keru bagi. Dia tak tanya khabar sah dah. Anak dia pergi. Nak main gapo? Sehari sampai gelap. Setengah tu budak yang ceridik yang pandai, acan terbiah molek. Kelik jaga mak katiklah, kelik jaga ibu bapa katiklah. Hai kiat kat poh meh nah, keru duk ajar tu. Tapi poh meh, meh hai kuam samkan. Ibu bapa tak padu ni, saya nak pada balas ni. Kadang anak duk dengung, nak kecek dengan mak, mak tak ada masa. Nak kecek dengan ayah, ayah pun sibuk kerokan, kejakan kerja dia. Mana masa? Mana masa? Hak ni besar dia kata sign kru acan kelik rumah ibu bapa tak ada masa. Sign besar masa depan dia boleh tinggal bila dia tak nampak dah kunka ibu bapa. Siapa buat ni? Siapa jadi asbab ni? Ibu bapa ada masalah. Sign mak, aku ada masalah ni. Ibu bapa pentang pa, pentang me, pentang acan, pentang puan, pentang ti periksa. Tapi kalau guna tak kena tepat, anak akan periksa pada orang luar. Ho ni hok paling bahaya masyarakat kita. Tempat saya belajar di Pakistan biasa berlaku seorang budak juga. Hak kecil-kecil ni. Ada acan duk ngajar sekolah pertum. Tanya budak juga, nak jadi apa masa depan? Kru nak ramai dengan budak kecil adik-adik. โตขึ้นถ้าเลือกเกิดได้อยากจะเป็นอะไรครับน้องๆอ้าวเด็กๆนักเรียนโตขึ้นอยากจะเป็นอะไรดึงอ่ะดอกบลากูและมาชาริกะกิโตดอกบลากูและสุวาสานะกิโตอิบูอาโปยังไงวะตาพัดเดิล
Kru tanya budak yang penarai. Au, oh, kian mah saya kada. Tulis mari kanban juga, buat kanban, tulis. Bangkun yang jadi Superman, yang jadi superhero, yang jadi Batman. Banyak ah nak jadi. Spiderman, budak eh. Tayak jadi penarai. Budak, yo koyak hok yo kuam faifan. Tapi ada seorang budak kena ke anak acang sendiri, duk ngaji sekolah tu. Yo tulis gapo dalam tu? Nu thalek ke dai. Nu ya pin smartphone, nak jadi terusan handphone. Tak ada le dunia nah. Hok ni berlaku sungguh. Semua budak nak jadi Superman. Saya ke ngaji praktik nak jadi Rambo. Nampak gagah eh. Lawas orang bedih dia kuang faifan nak gagah. Rambo kita orang tanya nak jadi apa? Rambo. Budak lain ni Spiderman, Superman. Tapi ada seorang nak jadi smartphone. Mok dia jadi acan tu. Orang kerja ni sibuk banyak eh. Dia tuat kosong, tuat kanban. Ah, ni budak ni nak jadi Superman. Anak dia ni. Hak sore ni kanban mari pop you tuat kan kan. Nu ya pen smartphone. Pelik budak ni anak siapa? Tengok. Ha, anak dia sendiri. Jadi nengung eng sebab gapo? Panggil ayah dia mari. Suami dia, "Bel. Anak kita pelik ni. Gapo? Kalau boleh lihat ke nak jadi gapo, nak jadi smartphone." Panggil dia mari. Kalau nama Abdullah ke Abdullah, Abdullah. Sebab gapo Abdullah nak jadi smartphone? Dengar eh, suasana dah berlaku dah. Dah berlaku. Budak ni katakan, "Ma, saya sehari siapa gelak sekolah duduk dengan saya. Klik betul nak duduk dengan ma, nak duduk dengan ayah. Nak periksa, nak saya, nak tanya, nak gapo. Tapi klik lep, si pebek, si pecut. Tentu lah makan nasi. Bagi nak jumpa ma. Tanya nak makan nasi, ma atau makan si pesiak dah. Ma ralik dengan terusan. Gi sama ayah. Ayah kata gi nak makan gapo, nak gapo tak apa tak apa. Kadang-kadang kecek tak wui muka ke anak. Saya setiap hari nak manja dengan ma dengan ayah, tapi pagi siapa gelak sekolah duk dengan saya kelik di rumah nak dengan ibu bapa. Kadang-kadang saya pergi cari ma nampak ma jenera terosak duk tangi, pergi cari ayah nampak ayah terosak duk tak ada. Saya ingat kata kalau saya beranak mari jadi terosak, saya boleh jadi duk di tangan ma, boleh jadi duk tak ribu ayah. Ni seorang perasa budak yang melalui tarbiah di sekolah comel, tapi di rumah tu tak ada bagi masa. Kuam kik budak comel, yak dule pome, yak cak toat, nak toat, nak bagi kebaikan, tapi ibu tak ada. Bahasa kata dunia maju, guna dunia untuk anak. Besar dengan tak ada kasih saya. Inilah suasana sangkum yang paling bahaya sekali. Ingat nah, dalam Islam, tengok muka ayah, tengok muka ma, boleh pahala. Tengok ibu dengan kasih saya. Saya pahala haji umrah. Hari ni anak siapa kata suka nak ada dengan ma? Siapa haja anak wis suka nak rapai dengan ibu bapa? Kebanyakan saing, saing dengan ibu bapa tak saya masa dekat. Hukum apa? Kasih saya. Ni ilmu pelajaran yang mahal sekali ada dalam rumah masing-masing. Tapi dunia sekarang kita guna silap. Anak besar dengan kasih ke saing. Ingat hak Nabi kata ibu-ibu, "Saya jaga saya ada ibu lagi. Saya ada anak tengah dah besar." Nabi kata alamat kiamat yang paling dekat, anak yatim hormat ke saing lebih pada pok. Siapa buat ni? Siapa haja ni? Siapa terbiak ni? Keru tak hajar cerak, kasih ke saya lebih pada pok. Saya sekolah saya tak hajar, saya bayar, saya mengajar budak, saya terik budak, saya wayak semua, jaga hak ibu bapa, jaga hak ibu bapa. Tapi akhir zaman akan berlaku, anak jatuh hormat ke saya. Hai kiat ke pun mak wa pah kong tua eng. Hai wala ke pun mak wa pah kong tua eng. Hai kuam samkan ke pun mak wa pah kong tua eng. Tamailah. Sebab apa? Sebab besar dalam krop kuah hak tak ada. Hai kuam samkan ke lu. Yo tepto ma, jok kecil lagi. Jok budak ma dia, ayah dia tak ada dah. Sebab dunia maju. Masa budak kali, kelam lu dengan apa? Kemajuan. Tak salah, tak salah.
We masa kata hayo no tu bakal faifa lah ni. Ulik anak dengan donteri lah ni. Zaman saya duk dengar lagi suara mok lah. Bukan saya sendiri je duk lenuh. Adik-adik tu mok mengatik selawat la ilaha illallah. Lah ni pakai muzik. Lah ni tak ada kena hayung pocok hayung. Mana masa anak celak mata ada tu ketah duk hayung. Anak celak pasal telinga dengan donteri. Besar dengan keadaan lepas wik anak. Nak pergi sekolah ni duit ni pakai ye. Nak ke apa kemaju eh. Turut belakang. Tapi sucailah. Kuampupanlah. Maha tak ada jual lah ibu-ibu. Tak ada lah, tak ada. Kita kena bagi masa pada anak-anak. Yang kedua Nabi kata, kalau mu tengok keluarga mana berlaku masalah ni, mu tengok kampung mana ada, tunggulah kiamat dah sampai kampung kamu. Gapo? Anak jatuh hakiat puan mak apa? Anak tino wak hamba dengan mak dia. Sebab dia dah tengok kemaju eh, dia ngaji sendiri, mak dia tak ada hajar, pergi sekolah acan duk nasihat dia, kelik rumah dia pula pakai kemaju eh guna. Mak dia nanti ngepek ya. Mak dia tak ada hajar gapo kali. Beranak dia tak ingat, nganung dia tak ingat budak. Dia ingat masa besar kita dah kasih dia, kita endu dia tu. Budak besar dia kata eh nak nak se kasih tak ada. Besar dia kata eh tak ada kasih sayang dengan ibu. Hok ni paling bahaya sekali. Anak tino wak hamba dengan mak dia. Ma basuh baju esok kan pergi sekolah tak ada. Ma gosok, ma basuh kasut, ma gosok tuking, ma basuh baju dalam, ma basuh luar dalam, ma orang lapar nasi, ma bagi anak tino besar cuai pome. Tapi masyarakat sekarang kamu tahu ke kamu tak tahu ni? Kamu pehe ke kamu tak pehe ni? Memek anak kita dalam ni alhamdulillah setengah kecil lagi, setengah comel boleh tupai belaka dah. Tapi dah berlaku dalam masyarakat. Saya dok kecek ni maksudnya prakom sangkom. Sebab rombrian tu perma peradule pracacat umat pracacat hai tepto nai sangkom timi kun apa. Tapi kalau letih acan sore ibu bapa tak tanya khabar sebab tadi ni sangkom hak kita tubik hari ni. Dia budak tak hormat pada ibu bapa, habis dalam pandangan rahmat daripada Allah. Kita dunia ni kalau tak ada rahmat daripada Allah, tak ada gapo, kosong. Hari ni dunia ni hak kita duk nak kena sangat maju sangat, di sisi Allah tak ada harga walaupun sama saya nyamuk. Riwayat hadis jauh daripada Allah buat dunia, sekali Allah tak tengok pada dunia dengan rahmat dengan kasih saya. Supaya kita tengok ke anak eh tengok kasih saya, tengok ke ibu kasih saya, tengok ke isteri kasih saya, tengok ke suami kasih saya. Allah tak biasa tengok dunia dengan kasih saya. Tapi Allah dah kasih hari ini sebab ada orang beriman. Ada orang dah sebut Allah. Tu Allah dah padu pada dunia. Dunia tak ada harga di sisi Allah. Tapi hari ini kalau kita kerak rahmat Allah, gapo kerak rahmat Allah? Anak tak ada taat pada ibu bapa, budak-budak anak murid tak taat pada guru, hari itu putus dengan rahmat Allah. Isteri suami tak ada kasih saya, duduk paling belakang, makan tak sekali. Anak kecil dengan mak tak ada adat, mak tak ada hajat agama pada anak. Rahmat Allah putus lah rumah tangga tu. Kampung mana hidup amalan ni? Kapo tu putus amalan rahmat Allah. Nabi kata kalau rumah mana kampung mana ada anak yatim hak lebih sayang pada pak, ada anak tino hak lebih wak mok dia sebagai hamba, tunggulah kiamat dok likung dah kampung tu, kiamat dah likung dah rumah tu. Hari ni kiamat dah ni. Tapi kita yang tak khabar. Kalau dok ada masalah anak jadi buah ni Allah. Agak nak hantar pondok habis duit peri. Nyuti mengepek mupak kutuk guru pula. Kalau lek kapung kok ngepek kok tua kapung nyu naik sapa kok tu ime, tu ime berihan tak pandai, tu nebe berihan tak pandai, oboto tak tanggungjawab ah. Hai, tidak. Tak ada sakok pau ngak orang, sakok pau ngak kita. Semua tok nebe tok mene oboto nayo semua mari le masyarakat kita Allah hatta mari mengikut amalan kita. Amalan apa? Amalan hok buruk sekali le kampung, amalan putus kasih saya, amalan anak deraka pada ibu bapa, amalan suami isteri deraka pada suami. Hari ini am dah jadi umum. Sebab tu deh saya dek kecek ni khas kolah kita ni nak pan jadi kunapa dek naiwan ni kepunam naiwana. Bukan nak jadi tok nebe, bukan nak jadi nayo anak kita. We jadi pura picok. Kalau acan, acan timi kuang kit leka rap picok kat luk sit. Masa depan anak kita akan jadi po kong lu, me kong lu, akan jadi sami kong paraya, paraya kong sami.
penputimi kuam rak picok. Orang yang bertanggungjawab dalam masyarakat seperti mana Nabi SAW betul para sahabat. Tanggungjawab dengan anak, dengan isteri, dengan rakyat kampung, dengan jireh. Hak jadi pemimpin. Rela susah supaya rakyat dia dapat aman damai. Umar Faruk jalan malam tengok keselamatan kampung. Mana orang hijrah masuk kampung tak selamat. Mana rumah mana tak ada. Hak isteri, suami mati, bujel, anak jadi yatim. Berjalan dengan Aslam, tanya khabar, sakok makanan kok pintu rumah. Punam timi kuam rak picok. Wanita pula hak suami mati, belah anak yang bertanggungjawab. Seorang anak orang tino duk belah anak perak ambil jual susu, hajar anak dia, hajar anak dia kecek benar kebenaran. Satu hari nak cek anak dia, masa tu Umar radhiyallahu anhu duk jalan le Madinah, duk sup tengok rakyat apa kita ni kuam takwa kanak naik, duk buat gapo benda lari dengan Allah, duk lawe deraka dengan Allah, cari rumah bukan ha kuam di. Nak tengok kuam petana lek apa Madinah ada gapo. Siapa satu rumah tengok seorang ibu duk tarbiyah anak dia. Rumah ni ni kop kuah yang pek kainum, kainum pek. Anak ya tema, hari ni susu tubik tak cukup ni. Kemarin boleh sebeledi atau kalah 5 kilo. Hari ni tak sapa ni kurang. Nak buat macam mana ma? Keperluan kita nak jual esok, nak makan ke apa ni? Ma ya kata nak tahu. Bukan karuk lah kisah ni, bukan karuk. Tapi ma dia nak tahu hati anak dia duk pera selama ni. Ada tutso. Ni sekolah ni ni ni. Ni ustazah duk ajar anak ni. Ni sekolah homeschool ni. Food patibat lu kong tua eng. Akhlak tak ke mana? Ma ya kata apa? Tak cukup, tak payah. Ambil air kapur susu tak cukup apa kelo. Ambil air masuklah susu mana tahu. Anak dia kata gapo tak boleh mah. Ambil apa ni? Khalifah kita pesan dah. Umar Amirul Mukminin kata, siapa duk jual susu jangan campur air. Haram orang campur air dengan susu jual. Jual susu air duk dalam tu. Mak dia kata gapo? Nak teh anak dia tu. Mak dia kata Umar duk mano? Umar besar jangan capur lah ni. Umar duduk tidur, duduk dengan keluarga dia malam buta ni. Anak yang jawab ke apa? Dengar anak yang terbiah, dengar ibu-ibu, anak yang ibu latih. Bukan mak karuk ni anak nak naik siapa tarah tu. Anak yang kata ma, Umar tak tahu tapi Allah tahu. Umar tak nampak tapi Allah nampak. Tapi dia tak tahu. Umar mari duduk dengar. Hak sore ni Umar ambil buat menantu ni. Umar kelik wayak ke Abdullah, Abdullah ayah cari menantu jumpa lah, tengok tak khalifah ni punam samsuan kong lo ambil menantu orang jual susu kambing, orang perak kambing. Dia nak apa? Bukan kaya, bukan harta, nak kepada takwa yang ada pada orang tino ni, nak pada tarbiah seorang ibu yang ada pada anak ni. Ibu kata alhamdulillah, anak aku ada takwa lagi. Walaupun Umar tak dengar, Umar tak nampak, Allah nampak. Inilah anak aku dah lepas sop dalam rumah. Anak aku boleh dah nak menikah. Nak lepas anak sore-sore hajar akhlak, hajar agama. Umar ambil aduk Abdullah mari masuk minta. Inilah tubik anak Abdullah, tubik Abdul Aziz. Abdul Aziz ni pergi menikah pula, tubik Umar sore lagi, cicit. Inilah kisah Umar bin Abdul Aziz. Mari daripada kuturun ni, orang pera kami hak takwa. Saya nak rakyat hari ni kita semua, walaupun kita miskin, walaupun kita orang kerja pagi makan petai, walaupun kita tak ada kaya, walaupun kita orang biasa tamada tak ada pangkat, kita boleh betul umur kita punya didai. Kita boleh betul anak kita pun jadi orang yang soleh solehah. Ni hak saya kecek kata kita tupai belaka, kita berhajat. Jangan harap keru sore. Jangan harap keacan. Gi pondok masa depan jangan serah babo belaka. Babo pun makhluk ya, keru acan pun makhluk ya. Tapi nak taitok sekodak ada. Kalau ibu mehai kuam samkan, ibu tak padu, ibu tak tarbiah, budak ni tak hasil. Deh, hari ini kita nak pada perubahan dalam masyarakat. Mulalah dalam keluarga masing-masing. Kita syukurlah dalam tempat kita ni Allah SWT bakit keru, acan, tu imeh. Saya duduk jalan dalam wilayah, tiga wilayah ni alhamdulillah lah, seketok dalam akhir zaman ni. Bukan dalam keadaan dunia duduk maju ni, Allah Ta'ala bagi sungguh pada pemimpin, pada acan. Walaupun acan ni kita fahami saya lah dulu peratum ni. Orang kampung panggil kolosye. Kalau bahasa Thai panggil rungrian saman. Rungrian sasana tadika tu deh. Kalau Nayu kolosye. Rungrian sasana, rungrian saman. Kalau sekadar kecik peh tak apa.
panggil le ikut kampung kalau sia. Tapi takut-takut kita duk pahal silap. Pahal kata sekolah sama ni dunia di situ. Sekolah sia ni sia di situ. Setengah orang peratua tak peduli mana. Tak apa ngaji gitu-gitu sekolah saman. Kalau sia we kita baca we kita menulis. Hok ning duk jadi agama belana nah, jadi agama, jadi akhirat, jadi wali buat ada dalam sekolah. Orang tu yang kasih tu lah wali. Buku gapo? Buku dia ni jadi faedah pada masyarakat banyak. Hai prayut kat sangkum. Sebab acan kita yang mongkang. Anak-anak lek kampung berapa orang melalui tarbiyah keru-keru pratum. Saya dah ingat sapala ni keru posong, dah poneng tak ingat mana. Posong besar sikit, dah ingat. Nasihat dia, kecek pe dia. Ku dia tu, gode dia hari tu ingat kata, hari ni kerana mensyuit kita fangcai, ingat hak dia duk sangson. Boleh guna oleh masyarakat. Sebab tu saya kata, agama bukan baca Quran sekarang. Bukan duduk sekolah hafiz pondok saja. Bukan baca hadis saja. Memanglah. Itu kalamullah, kalamur rasul. Tapi tempat proses orang nak menjadi baik. Walaupun sekolah saman. Walaupun mahawutia lain. Walaupun gapo saja. Boleh bawa kepada akhirat. Kita pandai hormat babo, eh babo tak apa. Kalau keru ngaji ngajak saya. Keru sekolah patung tak apa. Dia pakai gaji. Itu anak kita tugas hantar ke dia. Dia ngajar ambil. Hai. Kalau kita tak faham ni, hok ni dah ni. Dunia sekarang jadi paling kita tak faham. Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Dengar ibu. Anak kita siapa saja lah ni. Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Tok guru ni, ulama ni. Muzahat kita. Duk tengok dua ekor anjing. Hanyi seekor tu duk kecing, tak ada kaki-kaki dia. Hanyi hello, duk kecing, bro, belah diri gitu. Hanyi tak duduk. Hak seekor tu, pergi pagar kaki-kaki belah. Kecing, kot kata yang kereta, kot rimutu ke. Imam Syafi'i tak reti masa tu. Alim reti berlaku, pak fekoh, pak agama. Tapi pak Hanyi tak reti. Tak ada kena ngaji ni, pak Hanyi, tak ada wajib ni. Kalau kambing, kita kena ngaji. Nak akekoh dia, nak gerbe umur berapa, mana cara umur kami masuk siapa umur. Hanyi tak kena ngaji, ngaji bak najis dia cukup lah. Tahu kata najis. Tak kena tanya khabar siapa umur balik bila. Tapi Imam Syafi'i tak faham. Hanyi ni kecil aki-aki, hanyi ni tak aki-aki. Nak ngaji mana? Tanya orang tua, duduk sekali. Ayah, kena hanyi seko tu aki-aki, hanyi seko tu tak aki-aki. Orang tua ni kata, oh. Kau akik-akik tu hanya siapa umur, hanya balik. Mayik-mayik, akik-akik belok. Kau tak akik-akik tu hanya tak siapa umur orang panggil. Yang meeting balut ni tip hawa. Rabuk, kau menatik lah, tak nak buat juga tempat tanda dia. Ilmu ni wajib tak ngaji. Tak dosa pun tak ngaji. Tapi Imam Syafi'i tanya orang tua. Baru boleh pengalami perasaan dia. Dia reti kata, hanya ni siapa umur. Satu kali dia jalan dengan anak murid, dia jumpa dengan orang tua ni. Kau kau tanya kau yang hanya kecing. Ya jalan tu kau belakang jalan. Anak murid yang kata, Baba. Lama tu orang tua kita pergi dulu. Ha? Tam langkun kecah. Ya tak rok orang tua. Imam Syafi'i kata kan? Tak boleh. Tok guru aku ni. Kena hormat ke dia. Nak buat jalan potong dia tak boleh. Jadi salah satu dari kisah ni. Orang hormat pada guru. Allah akik dari jak jadi ulama jadi alim. Siapa tu guru? Ngajar hadis kau? Ngajar Quran kau? Ngajar semayat? Tak, ngajar hanya kecing. Ya hormat kata ni tu guru kita. Lepas tu acan sehari ni keru, kepo'o, gapo, hajar gapo. Hajar wik ti ciwik ni agama. Jangan pahal kata semayat, poso, takat, haji tu agama. Kadang mesiwik tu agama. Kan you naik sangkum. Agama cepat. Imaniyat, ibadat, muamalat, muasyarat, akhlak, limu. Bak ime kita ngaji dengan guru. Bak ibadat kita ngaji pondok tadika. Bak muamalat sangkum. Apa ni muamalat bak jual beli. Ha ni sekolah dah ni. Bak muasyarat sangkum kan you nai sangkum. Kan wang tua nai sangkum. Akhlak gapo akhlak ke kan hai apai kun. Andomlah kolej sekolah ni. Bukan main duk royak hanyi kecing harga apa. Acan tang lai keru duk ngajak anak kita ni. Son with teach with
Wicha ti mimi nai tamra. Hok dok le pengalami acan. Dok tai tuat wika anak kita. Ni tok guru. Hari ni setengah ibu bapa tak faham. Ni saya nak pada balance. Nak wi ruang tua. Nak wi ambil fikir sama. Jangan buat lepas-lepas. Wallahi keru hendak ngajak anak-anak kita kebaikan tu, dia dapat ganjaran di sisi Allah. Dunia suku, akhirat suku nah. Dunia tak apalah hari ni orang panggil makan gaji, karat cekan. Tapi hati dia nak bela masyarakat, anak-anak kita we jadi dai, we jadi soleh, we jadi solihah, we jadi anak yang taat pada ibu bapa. Ni maha. Tak nanti buku hadis baca. Sebab bak tarbiyah anak Nabi suruh tarbiyah. Bak keru dok tarbiyah anak wia di berakhlak. Yapin yapin konti hen ketua na. Yapur kohok na. Ni Islam. Ni dalam sekolah ada. Ni acang dok kecek dengan pelajar-pelajar. Nampak tak ni? Lepas tu fuk fun anak kita masa rupiah jadi keru pulak. Keru kon ni tuk fuk ma doi keru semai kon. Pen kon ti mi kuam rapi cok naik sangkum. Siapa bawa ngajaran ni? Acan hok dulu. Keru kon ni son hai luk, luk sit. Ha? Rian pen putih rapi cok. Dia topai rian mah laik cok. Rapin ya, dia pen payaban. Pen mo, pen pet. Duk dalam rung payaban yai. Okay tengok dia belakang kata ni dunia. Luk Chan bin Hafiz, alhamdulillah. Luk Chan bin Mufti, alhamdulillah. Anak saya jadi babo, alhamdulillah. Anak siapa tu? Oh, jadi payaban, jadi pet. Oh, dunia. Siapa kata dunia? Dengar baik-baik. Saya royak hok ni banyak kali dah, tapi nak wi ibu bae. Nak wi nampak kun ka hok acang dok letih atik. Anak orang tu jadi naik pet, anak orang tu jadi engineer, anak orang tu payaban, dok di rumah payaban. Gapo dia jadi tu? Gapo nanti dia? Buah air garis orang sakit. Wi hubak makan ni makan lepas makan kasih nah, kok nahan nah, sakup bawa gapo dia. Ingat nah. Tempat kita ni saya duk tengok jalan tani naga bacok rung payaban. Kon kai 99%, 95%. Orang beriman. Lepas tu dalam orang beriman yang duduk tak kata tu 80% tak jaga semaya. Bukan orang sakit tak jaga semaya. Orang jaga, orang tunggu, orang sakit 80% tak semaya. Lebih lagi anak-anak muda, wairun, mai duduk tunggu. Saya besok duduk 3 hari, 3 malam, rumah peban, tunggu keluarga. Yang duduk sakit tak kata tu, air garis lah, gapur. Boleh kecek khabar agar dia duduk tangan. Semaya ke duduk? Dalam Islam tak ada maaf semaya selagi tak hilangkan. Tapi tak semaya. Siapa nak pergi wayak dia? Babo, Tok Guru, Maulana, Ustaz. Tak. Anak tak kerti, tak mengaji. Payabang bomo naik pek yang duduk di rumah payabang tu. Ayuh, maya nak pergi masuk waktu ni. Tak boleh tepuk air, ada debu, cadai debu. Saya biasa pergi satu tempat rumah payaban, ada debu untuk tayamum. Siapa fikir? Payaban fikir. Bomo fikir. Wallahi, payaban akhirat. Nampak Maulana ceramah, oh Maulana agama. Ni payaban agama. Kecek dengan orang sakit semaya. Kecek dengan budak anak yang tak semaya tu. Saya biasa duk tanya juga, kenapa tak semaya? Ayah nak tinggal, ayah tak boleh. Nak tinggal ayah tak leh, air garis duk tangan nak pipi masuk jambel. Siapa tinggal semaya duk tunggu? Tunggu ke apa? Duk main game ya di kata pok tu. Pok duk nyawa dengan gas anak duk main game ya. Apa biar semaya? Nak tinggal tak leh. Siapa dia bela ni? Bomo naik pek payabang. Adik pergi semaya. Tak apa. Payabang duk tunggu. Adik pergi semaya masuk waktu. Ayuh semaya nah, tayamum ni bilik air. Pipi masuk jambel. Bawa. Wallahi. Payabang macam ni ni lebih baik pada saya duk kecek ni lagi. Payabang hok pipi orang semaya. Payabang hok bawa anak-anak orang sakit wis semaya. Sebab itu amal eh. Saya kau dah kecek yang belum tentu lagi. Kecek pe saya masuk telinga kamu. Kalau saya tak buat amal, tak ada harga gapo. Tapi payabang keru hok duk royak ke budak semaya. Payabang hok duk jaga orang sakit semaya. Wallahi, payabang naik pek macam ni lebih baik pada Maulana hok orang dengar ribu orang ni lagi. Hok ni kecek ya.
Nampak dah hari ni? Anak kita jadi kru tak apa. Anak kita jadi payaban tak apa. Inilah nak pada perubahan kita hari ni. Betul ni ya? Ni betul ni ya ibu-ibu. Anak ngaji gapo tak apa. Agama tak depan. Jadi pet, payaban, kunmo, terbiah, jaga orang sakit, bak semaya kata. Bolehlah kita ngaji bawa muhajar kata ni kon ahan, lang ahan. Tambah sikit lah tu. Kon maghrib. Lang zuhur. Makan nasi dulu. Lepas zuhur semaya zuhur dulu. Paling kurang orang sakit ni duk tunggu nak asal zuhur dah gini. Sebab bawa muhajar kata nak makan lepas zuhur. Ingat waktu semaya itulah akhirat. Boleh pahala kepada bomo. Bila-bila duk bagi hubat, duk tambah agar-agar. Pahala siapa nah? Orang nu semaya dah nu. Orang sakit semaya nak pakai hubat. Ayuh, semaya zuhur dulu pakai hubat nah. Ayuh, lepas maghrib pakai selalu nah. Lepas isya pakai selalu nah. Ayuh, doa ratik nah hubat ni. Sunnah Nabi sakit kena pakai hubat. Tapi Allah wis sembuh. Wallahi, hok ni lebih pada maulana lagi ni. Gaji kerja jadi kru, jadi payabang, jadi naik pet. Tapi banyak mana orang sakit, banyak mana budak pelajar ngaji saman, semua akak mula, semua to'ak pada ibu bapa. Siapa jadi asbab? Acan orang pandai lekeh. Bomo orang kata kerja dunia. Tapi fikir dia, fikir akhirat. Fikir dia, nawi masyarakat. Allah reda. Dunia selamat, akhirat jaya. Ni ibu-ibu deh, dek naiwan ni, anak-anak kita akan jadi punam. Gapo punam? Tak nebe tak menek apa tu? Dak. Kurang bicop naik sangkum. Kalau dia besar jadi acan, acan timi kurang rap bicop. Kalau jadi naik pet timi kurang rap bicop. Kalau jadi ketua kampung timi kurang rap bicop. Bertanggungjawab dengan masyarakat. Ibu, tak ada siapa nak pada anak yang tak ada tanggungjawab. Ayuh, tak ada nak anak kita jadi kau rau. Sebab tu nak buat acan mana? Alhamdulillah hari ini kita hantar seruh pada acan dah. Saya nak kecek dengan ibu sikit lagi hari ini. Mana kita sendiri pun kena ambil pada. Hai kuamrak, hok samkan sekali. Dalam Islam hok besar, kasih saya. Kita ngaji, kita anak kita ngaji nak jadi apa? Boleh kerja lah, makan gaji lah. Tapi toma doi mimi kuamrak, hok ni duk berlaku oleh masyarakat ni. Lah ni dunia maju ke boleh tengok lek klik. Hok ni duk jadi acan gode anu orang tak khabar ingat ni. Tenel budak konkin, budak anu ban yak berguling ni, remah anu orang ni jadi acan. Hok ni duk lok orang sakit mati tak kate, mati daripada Allah. Kan duk lok tak kursi, duk lok orang tua tak reti Melayu, gi kok orang payabang nak ubat gapo. Mok ni kecek Melayu sia tak reti. Hok ni wak tak reti, tak reti Melayu. Mok ci areka hey gapo we gapo me majak nai ti yu luk luk yu nai hok ni tak reti Melayu, hok ni tak reti sie, hok ni wak tak reti Melayu. Masyarakat kita buku gapo ni manusia sampan sifat tanggungjawab tu tak ada. Tak ada perasaan yang kata ni adik-adik kita sakit ni. Ni mok kita dah ni. Muslim kal jasadil wahid. Nabi kata innamal mu'minu na'ikhwah Allah wa ya'la kru'ay. Adik-adik berlaku. Tapi hari ni kalau tak ada sifat tanggungjawab, tak ada kasih saya, widuk anak demo. Duk remah budak anuban, duk tubik lekelik eh. Anuban ni ngasuh tidur dia. Hak tak tidurnya godain tolak dahi. Ada orang campik duk sulun. Kemah anak orang. Hai hai. Nabi hajar kasih saya. Sahabat kata aku tak biasa ngaji dengan Tok Guru. Hak lemah lembut sekali. Hikmat sekali. Kasih sekali. Tak biasa jekoh anak murid. Fatimah kata aku tak biasa juga jumpa. Aisyah kata aku tak biasa lagi tengok suami yang paling baik sekali. Seperti mana suami aku. Aisyah radhiyallahu anha dengan Nabi. Tak biasa jeling. Tak biasa kerah mata. Tak biasa jekoh. Kasih saya dalam Islam yang baik sekali. Sebab tu dek-dek cami kuamrak naik sangkum. Tome apa me hai kuamrak. Duk jadi kau rau kot sekolah. Keru haja tak pandai. Bukan keru haja tak pandai. Kita tak ada wik kasih saya masa muda. Suami jekoh isteri 24 je. Anak jekoh saya di sekolah. Suami isteri jawab mulut suami sari siapa gelak. Anak tu lah dia mengepek dan supah orang kot sekolah. Sebab dia mepim. Yesu mari. Eh? Dek ni ni, cepin pura picok, cepin punam, toma, krop krua. Ada rabuk, ada susun ni. Eh? Hari ni beri pun di sekolah. Eh?
Kita harap pada kru, alhamdulillah, comel. Tapi jangan lupa dah, kru acan pertama saya dan kamu di rumah masing-masing. Sekolah rek hak kita, saya kecek dah sini, rumah masing-masing. Jadilah rumah kita seperti mana? Homeschool. Madrasah duduk situ. Gapo hajar akhlak, hajar kasih saya. Hak besar sekali kasih saya. Saya kecek di mana-mana tempat tak tinggal ni. Sebab Nabi royak sendiri dalam Islam, hak maha, hak gagah kasih saya antara satu sama lain. Isteri tak ada kasih saya, suami tak ada kasih saya, Allah cabut keberkatan dalam rumah ni. Ibu bapa dengan anak tak ada kasih saya, tak ada keberkatan dalam rumah, Allah cabutkan rezeki. Pintu rezeki yang berkat Allah tutup pada rumah yang tak ada kasih saya. Sebab tu hari ni leh mepim, acan kru cerak kita pehe, kata dia mepim. Tapi hak saya nak kecek duk tekes sangat ibu bapa hari ni terlupa. Dalam masyarakat terlupa kata ibu bapa ni lah tanggungjawab besar sekali dengan anak. Hak nombor dua, kru, babo, ustaz di pondok. Tapi hak nombor satu, kamu semua ustaz yang ustazah pada anak. Kamu ibu-ibu. Sebab tu deh, hari ni kita jagalah sebagai amanah Allah Ta'ala bagi kita. Kru jaga amanah di sekolah, kita jaga amanah anak-anak dengan Allah Ta'ala ni, jaga amalan di rumah kita. Hadis Nabi mafhum satu mafhum hadis kata pemberian ibu bapa yang baik kepada anak adalah hajar dia adab akhlak sopan santun. Mulia di akhirat esok hak tinggi sekali, bukan orang semaya tahajud, bukan orang semaya sunat banyak, bukan orang puasa seluruh tahun. Kata Nabi, orang yang akhlak mulia, orang ni tinggi darjat dalam syurga. Nabi akik tangan dua gitu. Orang akhlak mulia, orang ni duduk dengan aku dalam syurga. Hari ni bak akhlak hak tak ada le sangkung kita. Ngaji tinggi belakang, hatta ngaji situ tubik luar negeri, tapi akhlak tak ada. Gapo akhlak tak ada? Balas sikit dendam le hati, tak ada maaf. Lebih-lebih lagi hak akhlak buruk sekali, hak tak ada hormat pada orang tua. Anak yang tak hormat pada ibu bapa, ni hak buruk sekali. Gaji mahal, kerja naik sangkum mina mita, terkenal le masyarakat, tapi muk titik air mata siang malam. Orang tak ada harga di sisi pandangan Allah Ta'ala. Sebab tu deh, kita nak pada anak kita yang beragama, yang berakhlak. Hari ni alhamdulillah kita serah dah keru. Tapi saya dah teka berkali-kali yang pada ibu bapa deh. Tahun ni tahun baru nak masuk dah berapa hari ma'al hijrah. Hijrah Nabi nak apa? Nak tukar umat ni hak syirik pun jadi yakin. Nak tukar kehidupan tak betul cara Nabi, we betul cara Nabi. Kita panggil bida'ah kepada sunnah. Yang ketiga, nak tukar paumai syirik kita. Kita duduk le dunia ni tak apa, kerja jadi keru, jadi bomo, jadi payabang, makan gaji, kerja-kerja awak macam mana jadi tujuan akhirat. Tiga perkara ni, hijrah Nabi, syirik kepada yakin, bid'ah kepada sunnah, dunia jadi akhirat. Meme kamu nampak acan dunia tapi pau mai akhirat. Meme payaban doktor hospital kerja dunia makan gaji, tapi dia adalah bawa umat masyarakat we kena Allah jadi akhirat. Meme orang buka kedai bisnis nampak dunia tapi kerja dia bantu agama, itulah jadi akhirat. Kerja menego yang tak lalai dengan hukum Allah, Allah hantar malaikat panggil masuk syurga tanpa hisap. Bukan panggil maulana, bukan panggil ustaz, bukan panggil babo. Orang menego bisnis kamca tapi tak lari dengan hukum Allah, tik semaya tak tinggal, kecek tak pelawak dalam menego dia, orang ni masuk syurga tanpa hisap. Ngaji makan gaji, ngajar orang saman witiasa, ngaji komputer tapi anak-anak murid dia akhlak molek, anak murid dia semaya pandai, jaga semaya tak tinggal, tak diraka pada ibu bapa. Wallahi acan ni juga acan akhirat. Jangan nampak kulit luar saja. Allah tak tengok rupa parah, Allah tak tengok rupa saya, Allah tak tengok kain serba saya, Allah tak tengok ceramah bayar saya, Allah tak dengar. Allah tengok dari hati gapo nak dalam tu. Hari ni orang nampak kru dunia, orang nampak maulana akhirat, tapi kalau saya hati berubah, hati saya nak pada sanyonge, nak pada sokonge, nak pada cusiang, nak pada ke dunia wal iazubillah, di sisi Allah tak ada harga walaupun sama sayapnya mu. Sebab tu hari ni jangan buat putus se orang dengan pandangan mata kita. Memang zahiriah molek kita kena suka baik, walaupun tengok dia duduk le medel gapo, medel buruk sekalipun, tengoklah kebaikan yang ada pada dia. Gapo kebaikan yang ada pada umat ni? Wallahi setiap umat ni ada kebaikan. Gapo ada kebaikan? Iman yang ada dalam hati kita, la ilaha illallah. Nabi kata selagi mana ada orang mucak sore le dunia, Allah tak peracau dunia. Tapi bila tak ada orang beriman, hari tu kita nampak bangun ni kereta gomaha, harta benda, kebun, kekayaan. Tapi kalau tak ada orang beriman, Allah nak peracau selalu dah. Laut teh tu tiga suku dunia. Allah kata wa izal biharu sujirat, wa izal jibalu sujirat.
Bukit Allah cabut, laut teh Allah bakar. Iza syam suku wirat, langit digulung. Wa iza nujumung kadarat, bulan bintang matahari Allah peracu. Iza zulzilatil ardu zilzalaha, wa akhrajatil ardu azqalaha. Allah kocok bumi balik, hok bawah naik kota. Allah peracukan dunia. Bila? Apabila habis orang berimeh dalam dunia. Sebab tu saya hajar sendiri, saya sendiri. Tengoklah kebaikan yang ada pada orang berimeh. Kita hari ni walaupun silak-silak kacik peh, silak amalan, tu long pit long tang. Anak orang tu ada oleh kampung kita titia, jangan beci ke orang, beci ke perangai tak apa. Jangan kata ke anak orang, kadang suami orang ni silak jalan. Ha? Anak berapa dah? Bini dia go kerja sampai kesari sampai gelap, suami ke apa? Lekat ketung. Jangan duk kata, jangan duk ngumpat hadio. Kita doa sudah lek kampung kita. Jangan duk supah jahatnya anak orang ni, jahatnya suami orang ni, jahatnya bini orang ni. Memek kejahatan dan kesilapan itu sifat manusia. Hari ni tak apalah, kita nampak keburukan yang ada pada Wairun. Anak orang tu lekat ketung, anak orang tu lekat barang. Semua mereka itu berdosa dengan Tuhan. Dia taubat bila Allah ampun dosa, dia jadi kekasih Allah. Tapi kita hendak ngupak kecek keburukan, kalau tak minta maaf dia, Allah tak maaf kita di akhirat esok. Bukan pemuda kaya mabuk curi, dia sedar bila dia ada orang depan lek kampung beki dia jadi baik, dia wali di sisi Allah. Tapi saya orang tak nampak, orang tak kecek keburukan, alhamdulillah orang sanjung, orang mulia, orang hormat. Tapi hok tak nampak lek diri saya ke apa, kadang-kadang hasad deki pada orang tu, kadang kecek keburukan. Ulama, orang beragama, orang jadi ustaz tak makan ketung, tak curi bagi orang. Tapi hok penyakit besar yang ada dalam diri saya ke apa, kalau suka buruk pada saudara hok orang tak nampak tengok, kalau gidek kecek keburukan orang, kalau gidek mengupak ke orang, kalau gidek hasad deki pada orang, hok ni amalan api makan sekian. Nabi kata sebab tu setiap orang ada kebaikan dan setiap orang juga lari tak lepas dengan keburukan. Lebih lagi diri kita sendiri masing-masing. Saya kecek tak ada nak royak kata orang tu buruk, orang ni baik. Kita semua ada keburukan. Carilah keburukan diri sendiri pakat biki. Tahun baru dah. Hijrah Nabi bukan hijrah nak pergi kata ke orang, nak pergi fatwa orang. Hijrah untuk nak tukar kehidupan umat. Hari ni kita tahun baru, walaupun masa Nabi jauh dengan kita ribu tahun, kita tukarlah kehidupan. Hak biasa kasar dengan suami, keceklah lemah lembut. Hak biasa kecek silap dengan anak, jangan silap janji. Jangan kecek nawak. Bahawa kita dengan anak itulah hajar kita anak jadi orang pembahung oleh masyarakat. Jangan janji kalau nak buat tak boleh. Tak apa nak beli tu, tak apa nak beli ni. Siapa masa tak beli? Saya ingat siapa sekarang lah ni. Alhamdulillah ibu saya pun hajar molek bagi semua royak. Tak ada nak wui tak boleh. Janji dah nak wui tak boleh. Minta maaf. Jangan janji hak kita nak buat tak boleh. Jangan walaupun budak kecil, anak teriak kita kata senyap-senyap abah kelik. Abah tak ada kali. Ayuh dia duduk Malaysia. Dayuh kata abah nak kelik. Ini ibu yang bohong dengan anak. Fangcai kecek bohong, anak akan jadi pelawak oleh masyarakat. Sebab tu hari ni ibu-ibu hajar kecek benar. Nabi royak dah kata orang berimeh tak boleh jadi kecek bohong. Tak ada kecek bohong. Kita benar dengan ibu bapa kita, kita benar dengan anak kita, kita benar dengan jiran. Jangan walaupun gapo nak jadi kecek kebenaran isteri dengan suami. Sebab Nabi kata isteri yang baik di akhirat isteri yang mesejuk hati suami. Suami semua yang baik, suami yang kecek benar dan tak zalim dengan isteri, lemah lembut. Nabi hajar lemah lembut deh. Dalam masyarakat tak ada hak lemah lembut lebih pada Nabi ni akhlak. Sebab tu peripun kita hari ni untuk sambut tahun baru kita sikit sipole nak kecek hak ni ya. Saya berat bab tanggungjawab ibu bapa deh. Acan tu pehedah kata mari nak tanggungjawab. Terlupa ibu bapa. Pas hijrah Nabi pun saya ambil poin besar sekali, hijrah nak ubah masyarakat. Banyak cerita dia lagi dalam tu kalau kecek dua je tak habis. Tapi maksud ambil poin dia ke sipole hijrah Nabi nak tukar akhlak buruk menjadi akhlak yang baik. Hati kita syirik menjadi yakin, kehidupan kita jadi sunnah Nabi. Baik duduk oleh ongkong mana oleh dunia ni, sunnah Nabi yang besar sekali. Kasih saya tak beci kok orang. Kamu nampak saya sunnah Nabi jangan pakai kain serbeh. Hak ni besar dah, harga nak bayar tak leh lah dunia. Tapi hak besar lagi adalah Nabi kata hati aku tak ada beci pada umat aku. Siapa tak ada sunnah ni, Allah tak pandai lah walaupun pakai macam mana sekalipun. Sebab Nabi kata siapa mati dia kada hati beci pada saudara muslim, baki akhirat falaisa minna. Ibu-ibu jangan beci ke orang, jangan beci ke anak orang, jangan beci ke jiran, jangan beci ke siapa pun. Hari ni bela anak kita jadi baik sudah. Beki syarikat kita jadi baik sudah. Jaga hak kita dengan suami wis penuh. Laki-laki juga jaga hak kita dengan isteri wis penuh. Allah tak ada tengok gapo. Akhirat esok mula-mula timbel tah mata gelo gapo tah ke dak? Bukan semaya, bukan puasa, bukan haji, bukan zakat. Timbel mula-mula bak tak luka.
sulah baik kedok dengan isteri suami, duk lek kampung hubungnya baik kedok dengan jiran dengan orang kampung. Hok ni akik tok tah mata kelo. Mula-mula sekali sulah ibu isteri suami. Mu tanggungjawab kedok dengan ibu, ngak suami. Mu belum oleh kedok isteri, mu kasih saya kedok, mu baik kedok. Kedok suku-suku dah. Ke pakak gile maki, gile ngupak, gile buka ku buat ke. Bini gedok royak rato hak ku buat ke tok laki. Tok laki kecek rato ku buat ke habini. Kalau hubungnya isteri suami tak sepenuh ingat nah, semaya dia tu hai tak timbel dah. Sposo dia tu hai tak wak kira dah. Memeh tie agama semaya, tapi hok besar lagi kasih saya, Nabi kata. Jangan wi putus kasih saya. Inilah puipun ne ibu apa hari ni ne, sikit sebanyak yang saya boleh bagi kecek dengan hati saya sendiri sebab telinga dengan mulut saya dekat, hati dengan mulut saya dekat. Saya berhajat lebih pada kamu lagi. Hok saya dek kecek ni, saya nak wi masuk lagi hidup pe. Sebab tu syukur kepada ibu bapa semua ne, syukur pada Allah, Allah kupo kita. Terima kasih pada acang poo yang buat majlis hari ni. Butung kita yang ada poo fikir juga bagi masa. Kalau nak lepas tak nolteh. Tak ada kena fikir ke apa? Tak apa. Kita akan rajin dah. Demo tak padu, tak hantar anak sekolah, tak apa pun kita kerja kita hak ni tugas kita. Tapi fikir poo dan acang nak hak kunapap, nak hak kualiti. Seletih sikit tak apa, penat sikit tak apa. Kadang nak wela, we masa dengan budak lagi. Syukurlah pada Allah yang Allah hantar tempat kita ni yang fikir yang bertanggungjawab. Hari ni kita nak buat macam mana anak kita masa depan, we betul dah kada we besar betul mah nai nai mahol bandiakat suasana pen kontimi kuam rap picok. Ni nak kerja sama deh. Ibu kena we masa dengan anak kasih saya baik. Lepas tu kena ambil padu di sekolah hati. Ada kecakam, ada gapok, mari tanya khabar. Boleh ke orang tino lah. Saya buka sekolah pun kalau panggil ibu bapa orang tino, mari orang jatuh tak mari. Orang jatuh ni main hai kuam samkan mana deh. Kena dah orang tino lah hak tarbiyah, orang tarbiyah masyarakat. Sebab tu saya dah terkeyam pada orang Tino. Lain masyarakat kita ni kalau orang Tino comel sore, lebih baik pada 70 woli-woli dalam dunia. Tapi kalau orang Tino jadi joli sore, lebih bahaya daripada 1000 orang jatuh yang jahat dalam dunia. Sebab tu kamu semua dipilih oleh Allah. Kita nak pamai kita, anak kita jadi soleh, solehah, da'i-da'iyah. Kita kena kerjasama dengan sekolah, nak gapo, kicakam gapo. Besar ni. Jangan nampak harga hak pondok, hak sekolah, hak madrasah sajalah. Sekolah pertum nak pan anak kita dek naik ni ke punam naik warna. Punam ke apa punam? Putimi kuam rap picok. Orang akan bertanggungjawab. Dunia duk rusak hari ni sebab tak ada tanggungjawab. Orang kaya banyak, punam banyak. Tapi punam tak tanggungjawab lain negeri, negeri rusak. Punam kampung tak tanggungjawab lain kampung, kampung tak maju. Punam krop keluar. Pen poh ti memi kuam rapi cop kap lu, anak tak maju. Sami ti memi kuam rapi cop kap peraya. Keluarga ni tak jaya. Pucah main mana? Rem buat ni. Dek naik ni, ke punam naik warna. Tupai pada kamu semua. Sebab tu hari ni kebaikan ada belakang di depan saya. Saya nak doa tetap suasana yang baik. Saya nak tupai tangan ibu-ibu yang fikir kerja sama dengan acang. Saya nak tupai tangan poa dan acang dan pemimpin kampung sini hok mana kerja sama untuk nak bikin masyarakat kita. Nanti amin bersama saya insyaAllah. Selawat sekali sore aje boleh. Lepas tu cara doa ni bukan main-main lah. Satu ibadat, doa ibadat. Otak bagi ibadat doa. Mukhul ibadah. Duk di doa sebab tu kena yakin kata Allah terima doa kita deh. Saya nak minta mengikut ingat teh Allah Taala bagi. Tapi hati kita semua kata amin lah hati pun tak apa, serta yakin penuh kata Allah terimakan doa kita hari ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu kama anta aluhu wa salli ala Muhammadin kama anta aluhu faf'an bina kama anta aluhu innaka alut taqwa wa alul maghfirah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadilah beribunnya hari ini ya Allah asbab maghfirah keampunnya daripada engkau ya Allah. Ampun dosa kami dan acang kami, po'o kami, kru kami dan ibu bapa kami yang mari hadir ini ya Allah. Memang lari tak lepas dengan kesilapan. Baik dosa kecil, dosa besar, dosa lama, dosa baru, dosa sengaja, dosa sengaja ya Allah. Aku jauh dengan Nabi ribu tahun ni ya Allah. Tapi aku masih gelomok lagi dengan kesilapan. Maaf pada puak kami semua ya Allah. Hari ini kami buat peribun ni untuk nak peribun ibu bapa dan anak-anak kami, untuk nak bekikan masyarakat. Ya Allah, dengan peribun ni kami ni jadi asbab kebaikan, asbab hidayah untuk anak-anak kami dan umat seluruh dunia ya Allah. Bakikan anak-anak kami, pelajar kami semua.
da'i dan da'iyah, jadi alim dan alimah, jadi orang yang bertanggungjawab dalam masyarakat, ya Allah. Dan juga jagalah anak-anak kami baru duduk besar, ya Allah. Aku takut sekali hak Nabi aku tahu, bagi tahu akhir zaman alamat kiamat, anak-anak yang diraka pada ibu bapa, anak jatuh yang buat sayang lebih pada pok, anak tina wak hamba, ya Allah. Dah berlaku dalam masyarakat aku, ya Allah. Aku biasa tengok ibu bapa titik air mata kerana anak kerah hati, kerana anak degi. Aku biasa tengok tok guru menangis kerana anak murid yang tak taat, ya Allah. Hari ini jangan berlaku dengan anakku, ya Allah. Jangan berlaku dengan anak muridku, ya Allah. Ya Allah, gunalah acan kami mana gerbel letih kerana masyarakat ini. Bagilah kebaikan pada mereka. Mereka juga ada anak, ada keluarga nak belau, tapi dengan bertanggungjawab hari ini, ya Allah, kenawi masa pada budak-budak pelajar, ya Allah. Utama kali bekilah anak-anak kami, guru-guru acan kami yang perlu masuk untuk umat ini, ya Allah. Jadi anak kami yang soleh-soleha, jadi anak kami yang bertanggungjawab, yang beragama, yang taat atas dasar perintah kau dengan cara Nabi engkau, ya Allah. Ya Allah, bagi adik-adik kami ini jadi orang yang bertanggungjawab dalam masyarakat, ya Allah. Bagilah rezeki yang berkat pada ibu bapa yang mana sanggup anak-anak belajar, ya Allah. Ya Allah, bagilah timbul kasih saya isteri suami dalam keluarga supaya jadi contoh pada anak-anak, ya Allah. Keluarga mana selisih pahami, ya Allah, sulah kembali. Jangan mati dalam selisih pahami. Aku takut hak Nabi aku bagi tahu siapa mati di keadaan beci pada saudara. Orang ni bukan umat. Hak lebih lagi keluarga, suami beci pada isteri, isteri tak taat pada suami. Ya Allah, keluarga mana hak selisih pahami, sulah kembali, ya Allah. Tambah sifat kasih saya isteri suami, ya Allah. Sebab aku takut dunia dok berlaku kesusahan hari ni. Nabi kau dah bagi tahu mula-mula Allah cabut keberkatan dalam rumah tangga apabila isteri suami selisih pahami, apabila isteri suami balah membalah aku jawab mulut pergi mari, engkau tutup pintu keberkatan, ya Allah. Hari ini dah berlaku oleh masyarakat kami, rumah-rumah tak ada keberkatan, yang zohir anak-anak yang tak taat, yang zohir anak-anak yang diraka, ya Allah. Buat kami tak kuasa, acan po'o tak kuasa, hanya sebagai buat asbab saja, ya Allah. Dengan peripun kami pada hari ini, ya Allah, tangis duk tadah ni, ya Allah. Terima kalah amin buat kami, ya Allah. Ya Allah, selamatkan anak kami dunia akhirat, selamatkan acan po'o kami dunia akhirat, selamatkan ibu bapa kami dunia akhirat, ya Allah. Setiap pembelajar kami, ya Allah, hari ini guna untuk anak nak jadi baik, ya Allah. Tambahlah rezeki yang berkat pada ibu bapa, ya Allah. Keluarga mana ada kedalik-kedalik kesakitan, ya Allah, sembuhlah cepat mungkin, ya Allah. Ya Allah, begitu juga di segi ongkos sekolah berihan, ya Allah. Kalau ada selisih pahami, ya Allah, sulah kembali. Jangan we ada pecah hati, jangan we ada pecah Allah, ya Allah. Nabi mari ke alam dunia, hijrah Nabi buat persatu umat jadi satu. Inna hadhihi ummatukum ummatun wahidah. Jadilah umat di zaman sekarang juga persatu muslim kal jasadil wahid. Jaga mata aku jangan tengok kubur ke saudara aku, ya Allah. Jaga lidah aku jangan kecek kubur ke saudara aku, ya Allah. Jaga fikir aku jangan suka buruk pada orang, ya Allah. Jaga hati aku jangan niat buruk pada saudara aku, ya Allah. Ya Allah, gunalah peripun aku hari ini sebab kebaikan tersebar seluruh dunia. Gunalah jepek aku masuk di hati aku pertama kali wujud hati suka baik pada saudara, ya Allah. Guna lidah aku sebab orang satu badu, guna lidah aku sebab anak-anak jadi taat, guna lidah aku sebab timbul kasih saya, ya Allah. Jangan guna kejepek aku sebab orang selisih pahami, jangan jadi kejepek aku sebab orang lari dengan agama, ya Allah. Aku jahil, aku cemar, aku orang berdosa, ya Allah. Tapi depek aku seorang ibu, berapa ibu yang gerbel masa mereka untuk perut anak, ya Allah. Bagilah kebaikan, terimalah amin kami dengan ada ibu macam ni, ya Allah. Dengan ada po'o dan acan kami yang perlu masuk untuk pelajaran, ya Allah. Bagi kebaikan pada majlis kami juga, ya Allah. Oh Allah, tangis siapa mu suka ramai-ramai borong aku tu pesok, ya Allah. Hari ni mu kupuk aku dalam sekolah saman, ya Allah, akhirat nanti, ya Allah. Hari ni mu bawa aku mari, mu pilih aku guna kerjasama untuk proses untuk bikinkan masyarakat, ya Allah. Akhirat nanti jangan tinggal aku, ya Allah. Jangan lupa aku, ya Allah. Jangan tinggal aku, ya Allah. Ambil aku juga bersama dengan budak yang cuci ini, dengan ibu fikir agama, yang acan fikir dengan umat ini, ya Allah. Bersatu kami bawah naungan arasy engkau di pada masa nanti, ya Allah. Hari ini keluarga, ya Allah, acan kru po'o semua, ada keluarga tanggungjawab, tapi mereka berpisah untuk nak fikir dengan kanak-kanak, untuk nak title ilmu yang kebolehan untuk duduk dalam masyarakat yang beragama, ya Allah. Ha, mereka anak mereka berhajat, ya Allah. Tak apa, hari ini berpisah tak ada masa kerana umat lebih penting lagi, ya Allah. Akhirat esok, ya Allah. Keluarga mana hok dok berpisah dengan keluarga, dengan anak, dengan isteri kerana agama, kerana umat, di akhirat esok jangan becek lagi puak ni, ya Allah. Jangan berpisah acan kru po'o adik-adik saya dengan keluarga masing-masing dalam jannatul firdaus, ya Allah. Kesilapan kami memang ada, tapi hari ini kami dok akik tangan nak tobat
dah ni ya Allah. Maaf pada puak kami semua ya Allah. Anak siapa duk kerah mata lagi dengan ibu bapa, oh Allah, lembut hati anak mereka boleh minta maaf. Lembut hati ibu bapa boleh maaf pada anak-anak ya Allah. Suami siapa duk zalim lagi dengan isteri, ya Allah, aku juga ya Allah, jaga aku jangan masuk golongan yang zalim. Aku takut di akhirat nanti. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Hak Muhammad orang zalim duk suku ya Allah. Hari itu aku nak duk mana kalau aku masuk orang zalim? Selamat aku daripada orang zalim. Lindung adik-beradikku semua daripada orang zalim ya Allah. Kesian belah jaga kami. Ya Allah, mu maaf pada orang dulu, maaf pada puak kami. Oh Allah, jaga Nabi Musa. Oh Allah, jaga Nabi Ibrahim. Oh Allah, jaga Nabi Nuh. Oh Allah, bagi keselamatan pada Imamul Anbiya. Jaga puak kami kata akhir zaman ni. Jaga anak muda kami kata ya Allah, duk jadi wahbola ni. Jaga anak darah kami kata lah wilayah kami duk jadi plastik ni. Duk jadi tak malu ni. Ya Allah, bagilah pemimpin acang keru pokok ustaz tempat kami yang bertanggungjawab ya Allah. Supaya jaga anak-anak kami duk besar masyarakat yang tak malu ni. Anak darah dah habis malu. Pemimpin dah habis malu. Ibu bapa sendiri pun habis malu dah. Hajar anak tak ada hajar agama. Lupa dah maksud yang sebenar. Ya Allah, bagi waras fikir pada acang dan ibu bapa dan diri aku juga ya Allah. Selamatlah puak kami segala fitnah akhir zaman. Lebih lagi daripada penyakit-penyakit yang berlaku di dunia. Ya Allah, selamatkan anak aku, isteri dan kepemimpin kampung, ulama, ustaz, adik-beradikku semua ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kesianlah pada umat yang jauh dengan Nabi ribu tahun ni. Jangan lok sama sekali. Jangan lepas ya Allah. Aku nak hadap ke mana ni? Aku nak celik mata mana nak selamat kalau mu tak jaga. Jaga mata aku jangan diaku. Jaga fikir aku, jaga telinga jangan diaku ya Allah. Kaki ku juga ya Allah. Bawa tempat hak mereda. Jangan jaga kepada tempat mereka. Jangan wiku diaku walaupun sesesah. Hak lepas dah mu tak sawak kira ya Allah. Anak muda hari ni hak kerah mata dengan ibu bapa. Ya Allah, akhirat esok gapo nak jadi tak tahu. Maaf belum mati. Maaf belum sampai akhirat ya Allah. Ya Allah, ibu bapa kami akik tanya ni ya Allah. Mereka letih dengan anak-anak. Ya Allah, terima ha tangis ibu kami duduk depan. Terima ha tangis acan dan po'o dan imam kami ya Allah. Ya Allah, hari ni budak-budak cuci duduk depan aku bersama. Ya Allah, budak ni duduk besar dalam masyarakat yang bahaya ni. Kalau mu tak jaga gapo nak jadi. Oh Allah, oh Allah, jaga ha anak kami semua ni. Jaga ha masyarakat kami ni ya Allah. Jangan lepas sama sekali. Allah, mu hari tu mu jaga Mekah, hari tu mu jaga Madinah sampai sekarang. Jaga tempat kami kata ya Allah. Jaga sekolah kami, jaga pondok-pondok agama, jaga sekolah sama tempat kami untuk terbiah anak-anak orang beriman ni ya Allah. Jaga daripada benda bahaya, jaga daripada fitnah, jaga daripada penyakit-penyakit akhir zaman. Allah, Allah, terima ha tangan aku yang cemar ni, terima ha kecepat aku yang jahil ni. Mu jadi baik ya Allah. Hari ni hijrah Nabi tukar, mu tukar aku kata ya Allah. Syirik pun jadi yakin. Kehidupan aku tak betul cara Nabi. Betul ha kehidupan aku ya Allah. Dunia aku semua mu bagi ya Allah. Aku nak juga ya Allah. Tapi pun jadi akhirat ya Allah. Ya Allah, jangan melebihkan dunia pada agama ya Allah. Jangan melebihkan kasih dunia pada engkau dan rasul engkau ya Allah. Rahman, Rahim, Karim, Halim, Hanan, Manan, Ghaffar, Jabbar, ya Arhamar Rahimin. Terima tangan mubarak buat kami semua ni. Terima tangan kami, terima amin kami ya Allah. Ya Allah, tak sawak kira hal pada lagi akan datang pimpin dan tunjuk tunjuk kami jalan yang betul ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 bi rahmatika ya arhamar rahimin. Eh, ibu bapa semua salah silap kecepek kalau kasar. Jadi sakit hati maaf deh zahir batin sebab Nabi kata.